Saya Muhammad Fadil Ramadhan Nasution ingin bertanya kepada Pulkop Bapak Yung, apa saja fungsi daripada masjid selain untuk beribadah, contohnya untuk sholat, selain itu apa? Saya bertanya dengan Pak Fadil tentang apa fungsi masjid selain untuk tempat sholat. Baik, itu perlu dijelaskan bahwa fungsi masjid ada 11. Yang pertama sebagai tempat sholat dan ibadah lainnya. Yang kedua, masjid merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dan penguatan ikatan di antara mereka. Yang ketiga, masjid merupakan tempat mengajarkan dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, masjid sebagai tempat bermusyawarah. Yang kelima, masjid merupakan tempat menerima utusan dan mengirim utusan resmi dari negara. Yang keenam, masjid sebagai tempat pemberangkatan dan kepulangan tentara Islam. Yang ketujuh, masjid sebagai tempat penawar tawanan perang. Yang kedelapan, masjid sebagai tempat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kesembilan, masjid sebagai tempat pengadilan. Yang kesepuluh, masjid sebagai tempat rumah sakit kejadian darurat. Sebelas, masjid sebagai tempat perlindungan untuk orang fakir dan asrama sementara di Muslim. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.